Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumittin amma ba'du. Halo sahabat WNF yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada bulan Ramadan ini saya akan berbagi sekapur sirih tentang orang-orang yang merugi pada bulan Ramadan. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, terucap doa dan keselamatan semoga selalu terlimpah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta atas keluarga dan para sahabat dan kepada semua yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai hari kiamat nanti. Sahabat WNF yang terkasih, bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh kemuliaan dan keberkahan. Bulan Ramadan dapat disebut juga bulan kasih sayang atau rahmat, bulan pengampunan atau maufiroh, bulan penuh keberkahan atau barokah, bulan kemenangan atau falah, bulan pembelajaran atau tarbiyah, dan bulan di mana setiap ibadah dilipat gandakan. Oleh sebab itu, banyak sekali keutamaan-keutamaan dalam bulan Ramadan ini. Pada bulan ini, umat muslim diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Seringkali umat muslim memanfaatkan keutamaan bulan Ramadan ini untuk menghapus segala dosa yang pernah mereka lakukan dan berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan di bulan suci ini. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup dan setan-setan pun dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, tentu kita menyadari betapa pentingnya bulan Ramadan ini. Namun, terlepas dari itu, masih banyak umat muslim yang lalai sehingga mereka tidak mendapatkan keuntungan atau keutamaan dalam bulan suci ini, melainkan mendapatkan kerugian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh celaka seorang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu berakhir dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala belum mengampuni dosa-dosanya." Hadis riwayat Tirmizi. Nah, sahabat PNF, pada sekapur sirih Ramadan kali ini, saya akan sharing tentang siapa saja sih orang-orang yang dapat dikatakan tidak mendapatkan keutamaan bulan suci atau orang-orang yang merugi di bulan Ramadan ini. Sahabat PNF yang terpelajar, yang pertama adalah orang yang menganggap biasa bulan Ramadan. Orang-orang seperti ini adalah orang yang menganggap bulan Ramadan tidak ada bedanya dengan bulan-bulan yang lainnya. Tentunya ini sangatlah rugi karena mereka sama sekali tidak menganggap istimewa puasa dan tidak merasakan manfaat dari bulan suci ini. Mereka juga tidak segera melakukan kebaikan padahal di bulan Ramadan ini segala pahala dilipatgandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang menganggap biasa bulan Ramadan ibarat orang yang melewatkan ghanimah atau harta rampasan perang yang tak ternilai harganya. Yang kedua adalah orang yang tiba-tiba berubah halim hanya pada bulan Ramadan. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad, seburuk-buruk kaum adalah mereka yang hanya mengenal Allah subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan saja. Hal ini nampak pada perilaku mereka yang sebelum bulan Ramadan tidak baik, tapi setelah memasuki bulan Ramadan, mereka menjadi baik. Tetapi saat bulan Ramadan selesai, mereka kembali bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Orang-orang tersebut adalah orang yang pahala puasanya telah hilang. Hal ini dikarenakan mereka melakukan hal-hal seperti berdusta, bergunjing, ghibah, serta melihat aurat lawan jenis dengan hawa nafsu. Yang keempat adalah orang yang tidak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Mereka adalah orang yang selama bulan puasa tidur pada siang hari serta begadang dan melakukan hal-hal yang sia-sia pada malam hari. Itu merupakan golongan orang yang merugi, yang seharusnya pada bulan suci ini disibukkan dengan melakukan amalan-amalan yang berguna dan bermanfaat. Yang kelima adalah orang yang tidak menjaga sholatnya. Sholat merupakan tiang agama, jadi sholat merupakan amalan yang penting bagi umat muslim. Yang terakhir adalah orang yang tetap melakukan maksiat di bulan Ramadan. Orang yang melakukan maksiat di bulan suci ini tentunya sangat mendapatkan kerugian karena telah melewatkan waktu yang baik yaitu bulan Ramadan. Nah, itu tadi adalah golongan orang yang mendapatkan kerugian di bulan Ramadan.
Semoga kita bisa terus berikhtiar dan istiqomah dalam melaksanakan puasa maupun amal kebaikan lainnya di bulan Ramadan tahun ini, sehingga kita tidak termasuk dari golongan orang yang merugi pada bulan Ramadan, serta dosa-dosa kita yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Ramadan tahun ini kita bisa menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Amin. Demikianlah dalam rangkaian sekapur sirih bulan Ramadan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.